ini adalah Yaris Hakers ya, jadi tahun 2017 tadi aku sempat sebutin. Yang unik dia juga transmisinya manual, value-nya sebagai sebuah mobil bekas namanya Yaris tuh selalu punya value yang tinggi. Udah dual VVT-i, jadi mesinnya udah sama kayak Sienta, pakai 2NR juga. Transmisi 5 percepatan manual di sini. Pangkon kap mesinnya ini, baut-bautnya semua kelihatan original dan bersih banget di bagian ruang mesin, sobat. Shifternya masih utuh banget ya, masih crispy banget nih pindah-pindahnya. Gimana-gimana ini tetap Yaris ya, sobat. Jadi tetap punya nilai jual, punya value yang baik secara brand Toyota, Yaris juga namanya bagus, terus hemat, perawatan juga gampang, pajaknya nggak mahal. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Kembali lagi dengan Koko di Monte Rubino, dan di belakang Koko ada Yaris Hakers nih tahun 2017. Pertama kali ada Yaris Hakers karena memang populasinya jarang banget ya. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Karena ini mobil yang pertama kali masuk di Koko Mobil. Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, sobat, ini adalah Yaris Hakers ya. Jadi tahun 2017 tadi aku sempat sebutin. Yang unik dia juga transmisinya manual. Nah, jadi kalau kita lihat Hakers ini kan apa ya? Salah satu tipe tertinggi lah dari Yaris. Memang sempat discontinue juga, bukan sempat sih, udah discontinue tepatnya. Dan memang ya kita harus akui dia nggak terlalu laku di pasaran karena memang nanggung ya. Jadi ini Yaris kok hatchback tapi kok dikasih overfender, bla bla bla. Rasanya konsepnya nggak terlalu berjalan di Indonesia. Tapi well, hari ini di pasar mobil bekas ada mobil ini nih lagi ditawarin. Dan sobat, ini tetap sebuah Yaris ya, gimana-gimana basicnya Yaris, mesin yang kayak kakinya itu Yaris, artinya apa? Dia punya value yang bagus, value for money-nya atau value-nya sebagai sebuah mobil bekas namanya Yaris itu selalu punya value yang tinggi. Value itu kita bicara mengenai apa yang kita dapatkan ketika kita beli mobil bekas. Sebuah mobil bekas itu kita ngomong value mobil bekas. Nih, udah dual VVT-i, jadi mesinnya udah sama kayak Sienta, pakai 2NR juga. Transmisi 5 percepatan manual di sini. Jadi dia melintang ke samping, front wheel drive. Ya, jadi front wheel drive. Dia juga ya kurang lebih platformnya itu sama seperti ya. Cuman ada sedikit detail-detail di kaki-kaki yang mungkin dirubah sedikit karena dia agak ditinggikan. Jadi mungkin spring rate-nya berubah. Nanti kita coba bareng deh apakah dia lebih keras, lebih empuk, stabilnya kayak gimana gitu ya. Tapi kelihatan di sini ini kelihatan banget di bagian ruang mesin itu terawat dan ini original ya bagian pangkon kap mesinnya ini, baut-bautnya semua kelihatan original dan bersih banget di bagian ruang mesin, sobat. Yaris Hakers, unik banget nih mobil. Nah, sisanya kalau kita puterin keliling, selain overfender dan hal-hal visual yang ditambahin sama Toyota itu mirip banget. Kita puter sebentar ya. Nih, kita keliling ada stiker-stiker, overfender, seat plate di belakang, di tengah, di depan. Udah, sisanya sama. Tuh, sama, interiornya sama. Dan masih original juga ya, jok-joknya juga masih original. Dah, kondisinya ini agak kotor, terus terang agak kotor sedikit karena mungkin belum detailing ya. Tapi ngomongin kondisi fisiknya semuanya oke. Dan mechanical tadi sekilas aku nyoba juga oke banget. Nah, luarnya udah kelihatan semua mungkin. By the way, jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng di channel YouTube kita ini. Dan mampir juga ke Instagram serta TikTok kita, ada di koko.mobil, follow di sana. Yuk kita tes jalan, gimana rasanya nyetirnya. Let's go. Hakers manual nih, pertama kali nih sobat. Engine start stop ya, lengkap banget fiturnya. 49045 sobat, berarti 2017 ya, 6 tahun pemakaian, setahun sekitar 6 ribuan ya mungkin ya. 7 ribu, hampir 8 ribu lah. 7 ribu, hampir 8 ribu, jadi nggak banyak buat Yaris kayak gini. Shifternya masih utuh banget ya, masih crispy banget nih pindah-pindahnya. Warna putih, ada overfender, jadi ini unik banget. Memang terus terang nggak terlalu laris gimana sih di pasar mobil bekas, tapi gimana-gimana ini tetap Yaris ya sobat. Jadi tetap punya nilai jual, punya value yang baik secara brand Toyota, Yaris juga namanya bagus, terus hemat, perawatan juga gampang, pajaknya nggak mahal. Punya segudang
hal yang menarik di mobil. Nah, harganya berapa? Kok terus terang nggak hafal sobat. Jadi sobat cek di kolomnya. Jadi tadi belum sempat lihat harga penawarannya dari pemilik itu berapa gitu ya. Ingin ditawarkan di harga berapa. Ini pasti kondisinya secara mekanikal nih enak. Serius. Ini kita coba ya. Mesinnya halus banget sih. Mesin halus banget. Halus. Kaki coba, kita coba. Enak, spoiler pantulannya bagus semua, nggak ada yang trouble. Yaris Hikers. Nah, secara bandingan tuh dia emang sedikit lebih mengayun ya, karena dia agak tinggi. Terus terang nggak biasa sih pakai Yaris setinggi ini ya, sobat. Ayunannya agak lumayan. Empuk juga nggak terlalu. Jadi dia middle bandingan dia. Sedikit lebih kaku, sedikit menurutku ya, timbang Yaris yang generasi yang sama tapi yang non-Hikers. Sedikit lebih kaku. Ini support shock aja bunyi sedikit, support shock Yaris sih murah banget. Biasanya support shock nih bunyi kayak ini, dikit nggak sampai kocak-kocak gimana, enggak. Wajar banget ya mobil umur 6 tahun, PR dikit. Dikit banget. Udah, Yaris Hikers 2017. Ini manual, udah engine start stop tipe tinggi ya berarti. 2 airbag. Awet. Bagasi lumayan, ruang belakang lumayan. Sekali lagi cek aja harganya di kolom deskripsi. Dan kalau sobat ingin nitip jual seperti pemilik Yaris Hikers ini, di Kuku Mobil itu gratis, 0 rupiah. Nanti kalau mau punya laku, cukup bantu-bantu kasih tim Kuku Mobil, sukses fee. Kalau enggak, laku lihat kita, enggak akan ditagih spacer pun. Jadi enak kan ya, nothing lulus juga buat nitip jual kita biar dapat harga yang terbaik gitu sobat. Oke deh, itu aja. See you next time di Yaris menarik lainnya. Bye-bye.